Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue RTW. Dan kali ini gue bakal bahas tentang video penembakan wanita. Ya, jadi akhir-akhir ini gue sedang dekat dengan wanita. Dan ini adalah hari dimana gue bakal menyatakan cinta. Cinta? Gak lengkap rasanya kalau kita PDKT tapi kita tidak nembak cewek itu. Gak sama peluru dari pistol tapi dengan cinta nembaknya. Jadi hari ini gue bakal mempersiapkan apa saja yang gue butuhkan untuk proses menembakan cewek gue ini. Jadi calon cewek gue ini. Jadi ayo kita mulai sekarang. Oke? Pertama, ada balon, ada lilin, ada tempat lilin, ada korek juga, foto gebetan, lampu tambah, sama bunga. Dan elemen surprise lainnya. Ayo, kita mulai. Jadi, tadi barang-barang yang udah gue sebutkan apa saja untuk penembakan calon pacar gue. Dan sekarang ini tinggal mengelola tempatnya. Anjir, ini masih acak-acakan banget. Iya kan? Oke, yuk mulai. Ya, gue udah beres untuk melakukan properti penembakannya. Ya, punya waktu cuma 3 jam dan tadi hujan. Ini entah apes atau butuh perjuangannya untuk mengatakan cinta saja kepada wanita yang kita sayang. Entahlah. Hasilnya nggak bagus-bagus banget. Ini karena mungkin terburu-buru jadinya nggak enak dilihat sih, tapi ya not bad lah, ya nggak sih. Oke, ini udah semua, ya kan? Yang belum cuma kata-katanya supaya diterima, itu ya mungkin sulit ya, grogi takutnya. Terus yang paling penting ceweknya juga harus ada di sini, ya nggak sih? Ya sudah, kalau begitu kita ketemu nanti lagi ya, mau beres-beres dulu. Ya, gue udah siap-siap, udah beres. Tinggal jemput calon pacar gue. Ya, calon pacar sih kalau keterima syukur, kalau enggak sakit hati nanti. Masih kayaknya yang diterima deh. Ya, semuanya udah gue persiapin. Jadi dari segala barang nih, balon, udah semua foto-fotonya juga udah, balon udah, lilin juga udah, lilin, gelas, piring, bunga, dan ini ada Cirebon Kelana, oleh-oleh Cirebon sing asli. Ini rasa matcha. Kebetulan dia suka matcha, matcha bodoh, sama kayak orang suka masa bodoh gitu sama gue. Jadi ya sudah semua persiapannya. Doain gue supaya berhasil ya. Bismillah. Oke, nanti gue jemput ceweknya dulu. Oke, kamu percaya aku gak, Mek? Serius? Temen ya. Apa, oke? Yuk. Jangan ngintip. Ini miring. Jangan ngintip.
Jangan ngintip-ngintip. Atau yang angin. Nanti dulu kunci mulut rumahnya, oh ini. Dulu, kunci rumahnya nanti dulu. Eh, mau ngapain saya? Risik gitu. Jangan dibuka. Enggak, aku maafin. Gila buka coba. Enggak, ngadep aku dulu, ngadep aku dulu. Gimana kamu nyanyi? Ya. Yeah. Buka. Buka. Buka apa ya? Yeah. Meh, aku sayang kamu, Meh. Kamu mau gak jadi pacar aku, Meh? Ya walaupun bunganya gak asli, tapi seenggaknya nanti gak akan pernah layu. Kayak rasa sayangku sama kamu. Mau gak jadi pacarku? Ah, apa sih? Iya apaan sih? Kamu bilang iya tuh enggak gitu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Iya, iya. Aku sayang kamu. Aku juga sayang sama kamu. Ih, terima dong bunganya. Yeah. Bunga, itu bunga. Aneh kau. Maafin aku ya, aku kemarin ngeselin. Soalnya aku juga kesel sama kamu kemarin. Ribet. Seneng. Tidak. Makas nih, sumpah aja. Timnya, ini meh. Nah ini kue nih. Ini kalau sama aja. Kuenya si Uzi yang artis itu tuh meh. Katanya terbaru. Iya buat kamu lah. Gitu. Enggak, kan kemarin satu. Kalau yang aslinya kan nanti layu mulu nih. Yeah, terus aku diterima nih. Iya lah terima. Ini tanggal berapa sih? Yeah, tanggal 11 Maret. Kita jadian. Udah lama, itu udah lama tau. Sini yang, mana bunganya? Iya kata aku salin kamu. Iya ini pacar gue namanya Hikmah. Akhirnya kita jadian, setelah kemarin-kemarin gak jadian. Iya dia tuh baik hati sama gue. Tapi lebih baik bohong sih. Aku gak pernah bohong. Jangan. Iya, gue ada cium yang jomblo jarang ngiri. YouTube. Jadi itu aja videonya. Tadi enggak sia-sia ternyata saudaraku yang sudah menonton videonya itu semuanya tahu. Tadi kehujanan aku juga mau. Tadi kehujanan aku naik sepeda, motor aku tuh habis bensinnya jadi aku naik sepeda dulu. Tapi jangan ngiri ya.